Baik teman-teman, sebelum Kak Anas berusaha, Kak Anas mau kasih kabar gembira. Di kantor Kak Anas ada 3 hadiah. Kak Anas mau kasihkan kepada di antara teman-teman semuanya. Kira-kira mau gak dapat hadiah dari Kak Anas? Mau. Yang dikasih yang laki-laki atau yang perempuan ya? Perempuan atau laki-laki? Kok jawabnya beda? Coba Kak Anas kasih tahu, yang Kak Anas mau kasih hadiah adalah satu anak yang paling semangat, dua anak yang paling cerdas, dan yang ketiga nih anak yang paling soleh-soleha. Coba Kak Anas mau uji siapa yang paling semangat. Kak Anas mau ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau gak nih teman-teman jadi anak yang bersemangat di
dulu. Semuanya sudah mandi. Yang laki-laki sudah mandi. Yang perempuan juga sudah mandi. Kalau sudah mandi pasti baunya wangi. Coba ke atasannya. Kalau kamu sudah mandi pasti baunya wangi. Kalau kamu belum mandi bilang aku. Siapa yang pagi ini sudah mandi bilang aku? Belum nampak siapa yang paling tinggi anak-anaknya. Coba anak-anaknya dulu. Anak melihat siapa yang paling tinggi. Yang paling tinggi siapa dulu? Jangan berdiri mas, nanti celana aku merasa. Nanti celana yang merasa dilihat yang berempat bilang. Siapa yang pagi ini sudah mandi bilang aku? Langsung turun, siapa yang pagi ini sudah mandi bilang aku? Siapa yang mandi sendiri? Aku. Ini semuanya sudah bisa mandi sendiri. Udah gak dipakuni? Wah, siapa yang tadi ini sudah mandi bilang aku? Siapa yang tadi mandi sendiri? Belum nampak siapa yang paling cakap teman-teman? Masuk jawabnya? Aku. Kalau seperti itu kan di luar sana banyak anak cerdas sebanyak anak tua harusnya lebih cepat kayak anak itu. Aku. Ulang ya, siapa yang paling cepat? Masih lomba laki-laki lawan perempuan. Coba kalian sedikit perhatikan. Siapa yang tadi ini sudah mandi bilang aku? Yang lewat berapa?
Indonesia mandinya di mana? Kamar mandi. Coba Pak Anas ulang lagi deh, jangan-jangan bukan di kamar mandi, coba Pak Anas. Siapa yang tadi mandi sendiri? Siapa yang tadi mandi pakai sabun wangi? Siapa yang tadi mandinya di kamar mandi? Jadi apa? Eh, desa.
kegiatan yang mulia. Malam itu orang-orang pada tidur. Thank you.
ada bapak-bapak yang mendak mengemandangkan ada. Oh, jam berapa ini? Oh, jam 4 pagi, saatnya apa yang subuh? Gimana?
Pak Isi pun siap, sepedanya sudah siap, kan tempat rumahnya dekat dengan RSPB. Makanya Pak Isi naik sepeda sendiri, ayah ibunya juga naik sepeda sendiri. Ayo Pak Isi kita berangkat. Terima kasih.
Siapa yang ingin masuk surga bilang aku. Yang hati yang pertama diberikan jangan itu semangat. Yang laki-laki lawan perempuan akan semuanya. Siapa yang ingin masuk surga bilang aku. Yang laki-laki siapa yang ingin masuk surga bilang aku. Siapa yang ingin masuk surga bilang aku. Siapa yang ingin masuk surga bareng ayah bunda bilang aku. Siapa yang ingin masuk surga bareng teman-teman bilang aku. Alhamdulillah. Insya Allah Allah mewujudkan. Syaratnya harus mau jadi anak soleh. Anak soleh rajin ibadah, peduli juga kepada sesama. Punya rasa sayang, punya rasa hormat kepada yang lebih muda yang lebih tua. Anak-anak kakak mau tanya, ciri anak soleh punya rasa cinta kepada Allah lebih banyak kepada saudara. Anak tanya, siapa yang cinta Allah bilang aku. Semangat, semangat. Siapa yang cinta Allah bilang aku. Siapa yang cinta Allah bilang aku. Siapa yang cinta Rasulullah. Siapa yang bisa meniru Kak Anas? Tiru Kak Anas. Laisa. Yang terus sendiri ya. Laisa. Yang laki-laki siapa yang paling semangat? Yang Laisa. Laki-laki perempuan Laisa. Mina. Laisa. Mina. Satu bulan dengan anak-anak meniru kamu dengan kerja. Laisa. Amin.
Siapa yang kelas satu juga bilang alhamdulillah. Semoga Allah mudahkan segala urusannya, Allah mudahkan cita-citanya, dan Allah anugerahi keberkahan kesuksesan. Jadi orang sukses, jadi orang yang saleh-salehah juga. Anak-anak mau nanya dulu, Bang Rina besok kalau sudah gede pengen jadi apa ya? Insya Allah bisa. Kita doakan sama-sama Mbak Akila jadi pramugari yang sukses dan juga soleha. Makasih, makasih ya. Sebelum kasih ya, Mbak Akila sudah masak belum jam tadi? Laisa minna. Laisa minna. Laisa minna. Man lam yarham. Man lam yarham. Yarham. Sagiran. Sagiran. Wal waqir. Wal waqir. Kabiran. Kabiran. Balik. Sebelum Pak Anas kasih ya, Pak Anas mau nanya. Mbak Akila pakai jilbab warna apa teman-teman? Bajunya warna apa? Pak Anas kasih ya. Karena tadi dibantu sama Pak Anas. Baik teman-teman semuanya. Baik, terima kasih. Subhanallah.
soalnya ada 16 tadi yang 1, 2, 3, 4 ya, 16 sudah ya, sudah ada 16 subscriber dan juga follower di sini. Ya sudah saya cek, sudah subscribe semua kak. Bisa tuh orang. Yuk, sekarang Kak Angela ikut cek ini. Ikut cek enggak? Ikut cek. Iya. Yeah. Ya, coba ya, coba tunjukkan ya, lagi sini. Ya, namanya Evan. Kak ini ya, yang harus di-subscribe. Itu kanal yang mana? TikTok kah atau YouTube kah? Boleh salah satu. Boleh YouTube, boleh TikTok, boleh. Oke. Saya cek dulu soalnya ya, skip ada dua. Soalnya satu sudah non aktif. Ini salah. Buka di scroll lagi. Ya, yang punya ada dua. Yang pengikutnya masih ada. Mbak Meli. Oke, langsung aja ya, kasih ya. Ya, Mbak Meli, terima kasih. Mas Dimas. Oh, oke. Iya. Sepotong juga ya.